Mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat 29 April 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, cuaca di sejumlah daerah di Jawa Timur akan mengalami hujan berintensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang selama sesaat. Pada pagi hari, hujan sedang akan mengguyur Trenggalek, kemudian Batu akan mengalami hujan ringan dan Tulungagung akan berkabut. Sedangkan sisanya diperkirakan tidak hujan. Cuaca bervariasi dari cerah berawan dan berawan. Hujan dengan petir mulai mengguyur pada siang hari di Jember, Kabupaten Kediri, Batu, Bojonegoro, Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kota Malang, Lamongan, Magetan, Nganjuk, Ponorogo, Trenggalek, dan Tuban. Pada waktu yang sama, hujan sedang akan melanda Bangkalan dan Kota Kediri. Kemudian hujan ringan akan mengguyur Banyuwangi, Bondowoso, dan Jombang. Kemudian juga akan mengguyur Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Lumajang, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Situbondo, dan Tulungagung. Pada malam hari, hujan petir akan mengguyur Ngawi dan Sidoarjo. Selanjutnya, hujan sedang akan melanda Kabupaten Madiun, dan pada waktu yang sama, hujan ringan akan mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, dan Sampang. Kemudian pada dini hari, Sumenep akan dilanda hujan lebat. Hujan ringan juga terjadi pada dini hari, yakni melanda Batu, Jombang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Pasuruan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Sampang, Sidoarjo, Trenggalek, dan Tulungagung. Untuk Kota Surabaya, BMKG memperkirakan akan cerah berawan pada pagi dan siang hari. Hujan petir mulai turun pada malam hari dan langit akan diguyur hujan ringan pada dini hari. Suhu Kota Pahlawan hari ini berkisar di antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan di antara 55 hingga 90%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini Jumat 29 April 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.